Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan yafuq wa hamdul hamidin wa salatu wa salam ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات بابا بابا إبو إبو أديك أديك teman teman rekan putra putri kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah, salam takzim kita kepada para cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada akhina billah al-habib Muhammad bin Ali al-Attas, begitu juga kepada saudara beliau guru kita bersama al-habib Abdullah bin Ali bin Salih al-Attas serta keluarga besar beliau, juga al-habib Ahmad al-Attas dan para habaib lain yang tidak bisa kita sebut satu-satu. Mudah-mudahan berkat mereka Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberikan kita keberkahan oleh Allah Ta'ala, dan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai para keluarganya. Amin ya Rabbal. Juga kepada para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ustaz kita, guru kita Ustaz Syamsul Bahri, dan juga para panitia penyelenggara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama majelis taklim Irbama yang ini malam merayakan ulang tahun yang keenam, masya Allah, 6 tahun, berarti 6 tahun sudah jadi bagian dari grup pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita doakan Irbama senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Panjangkan umurnya Irbama dalam kemaslahatan, ketaatan, dan terus bisa mengangkat nama mulia Nabi Muhammad SAW sehingga tertanam selalu di hati mereka kecintaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sama-sama hadir juga merayakan maulid, peringatan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita semua paham dan tahu bahwa tidak ada satupun makhluk yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ujung rambut ke ujung kaki. Padahal hadirin rahimakumullah, kita juga tahu, kita sadar bahwa kita cinta sama Rasulullah. Betul? Cinta enggak? Makanya yang namanya cinta ini salah satu amal dalam hati. Pekerjaan ada dua, ada bersifat zahir, ada bersifat bah. Pekerjaan dari hati adalah termasuk salah satu amal batin. Kalau amal zahir, kita punya badan, jasad, tubuh ini yang zahir, punya pekerjaan terbatas, tenaga terbatas, waktu terbatas, betul. Tapi kalau urusan hati, kagak ada batas. Ya, di antara contoh daripada pekerjaan batin adalah cinta. Ada kagak yang bisa batasin cinta? Hah? Kalau kita ditanya, lu cinta sama dia? Cinta lu. Sebesar apa cinta lu? Waduh, kagak bisa diukur. Hah? Sampai kalau orang bilang,
biar kata tai kucing. Nah, kalau cinta udah melekat, tai kucing rasanya itu udah luar biasa itu cinta. Gunung pun kudaki, masya Allah. Ya, lautan kuseberangi. Yang namanya cinta bisa membolak balikan. Intinya yang namanya cinta itu kagak ada batas. Begitu juga sebaliknya, benci itu amal hati. Gak ada orang bisa pakerin benci. Hadirin rahimahumullah, oleh karena itu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu hal yang tidak mampu digambarkan akal. Paham? Nyambung gak ini? Mencintai Rasulullah satu hal yang tidak bisa kita gambarin pakai akal. Karena apa? Akal kita ini terbatas sama pintu. Pintu untuk akal kita ini bisa menerima adalah mata dan telinga. Apa yang terbatas terlihat oleh mata, dibatasi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah datang mula menjadi bahan untuk akal kita. Hadirin rahimahumullah, tapi kalau udah urusannya cinta, nah ini udah gak bisa digambarin lagi. Contoh, iman kita punya, Allah Ta'ala kasih. Hadirin rahimahumullah, kita punya iman sama Nabi, kita punya cinta sama Nabi, padahal kita belum pernah lihat Nabi. Ya, kita belum dengar langsung Nabi bicara sama kita. Hanya kita dengar yang orang sampaikan sama kita. Tapi bisa begitu mantap lengket kita tertanam punya rasa cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam cinta sama Rasulullah. Ini cinta hadirin, waduh luar biasa. Tidak bisa kita ukur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memang pantas dan wajib, enggak boleh kita ukur cintanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tidak sempurna iman kalian kecuali kalian lebih mencintai aku ketimbang yang lainnya. Ketimbang bapak kita, emak kita, bini kita, saudara kita, anak kita, dan seluruh manusia seluruhnya. Artinya Rasulullah wajibkan kita untuk punya cinta kepada beliau tanpa batas. Bisa apa kagak? Bisa. Sekali lagi kenapa? Karena ini pekerjaan hati. Hadirin, saya mau kasih gambaran begini. Kita besok punya rencana. Gua besok rencana. Gua ini dari hati nih, dari hati. Ya, kita udah pasang rencana di hati. Besok saya pengen ke Glodok, dari Glodok ke Asem Baris. Udah gitu nanti saya pengen begini, pengen begitu. Nanti saya pengen begini, saya pengen begitu. Tapi apa daya? Nah, dia terbatas waktu, terbatas tenaga, terbatas kekuatan kita, kemampuan kita itu dibatas. Tapi kalau rencana, masya Allah, orang sholat sunnah 2 rakaat, pekerjaannya 2 rakaat, tapi niatnya bisa 1000 niat, masya Allah, bisa 100 niat, bahkan bisa lebih dari itu. Ya. Makanya dikatakan kalau kita mau taklim atau hadir pengajian, niat amalnya cuma sekali nih, hadir pengajian, hadir majelis, tapi di situ kita dianjurin niat biar badan sehat, biar panjang umur, biar kabul hajat, biar ini, biar itu, biar ini. Niat seperti orang tua ngajarin anaknya dulu kalau mau ngaji, tong lu mau kemana? Mau ngaji pak. Ngapain mau ngaji? Biar pinter pak, biar bisa ngaji, baca Quran. Terus biar apa? Ya kalau seandainya saya nanti bisa ngaji, saya pengen begini pak. Terus bagaimana? Kalau begini, begini pak. Terus kalau lu di jalan ketemu orang tua, pengen nyebrang, gak bisa nyebrang gimana? Saya bantuin pak. Kalau tengah berjalan ketemu batu atau paku, ngalangin, saya singkirin pak. Kalau begini, itu sampai 40 kalau. Setelah itu kata bapaknya, udah dong, lu niatin itu semua berangkat dong. Itu urusan hati. Padahal
pekerjaannya jalan. Nah, hadirin rahimahumullah, subhanallah, Allah Ta'ala saking sayang dan rahmatnya sama umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala kagak pernah mau lihat yang tadi, yang zohir-zohir nih, yang pekerjaan sekali-sekali nih, yang pekerjaannya atau amaliyahnya terbatas waktu, Allah gak pernah mau lihat itu semua. Yang Allah Ta'ala lihat justru yang dari hati. Kita sholat, sholat, ruku, sujud, segala macam. Tapi yang menjadi pandangan Allah, kalau hatinya sholat. Makanya hadirin, kita bersyukur Allah masih hadirkan di lingkungan kita orang-orang soleh, ulama-ulama, awliya, wali-wali. Dikatakan kita dianjurkan nih, dianjurin sama ulama kita untuk apa? Untuk dekat sama para orang-orang soleh, sama orang-orang wali, baik yang mereka masih ada atau bahkan yang sudah tiada. Apa tujuannya? Kenapa? Karena Allah selalu memandang umat Nabi Muhammad lewat hatinya mereka. Sehingga kalau kita dekat sama wali nih, kita dekat sama orang soleh nih, kita dekat sama ulama-ulama yang dekat dan bisa ngedekatin kita sama Allah. Sehingga ketika kita dekat sama mereka, mereka kenal sama kita, mereka senang sama kita. Dan saat Allah Ta'ala lihat hati mereka, yang diharapkan kita ada di situ. Ya, betul. Hadirin rahimahumullah, dan kita bersyukur. Ini Irbama 6 tahun bergerak dalam wadah yang baik. Di situ ada majelis taklim, ada majelis sholawat Nabi. Ya, hadirin rahimakumullah, yang pasti kita tahu, kita hadir di sini nih dapat hidangan. Ada dua hidangan kita dapat. Hidangan jasmani juga hidangan rohani. Betul. Ini yang sekarang kita dapetin, hidangan rohani. Tapi jangan kita jadiin hidangan rohani kita samakan dengan hidangan jasmani. Kalau hidangan jasmani ya bisa kebuli. Kebuli. Apa nasi uduk? Hah? Kamu kan nampan dulu kan? Kita makan nih, makan. Makan kenyang, Masya Allah. Sampai rumah pulang jadi kotoran. Betul? Betul. Tapi kalau kita ya dapat hidangan rohani saat ini, lalu kita jaga betul dengan apa? Niatkan di hati apa yang kita dengar bisa kita jalani. Pasti hadirin rahimahumullah, Allah bakal tuntun kita dapat taufik untuk bisa ngamalin surah. Untuk kita kerjain itu hal yang baik tadi. Sehingga apa? Kita pulang apa yang menjadi hidangan rohani kita dari di malam ini atau di tempat-tempat baik lainnya, enggak kita samain dengan hidangan jasmani. Ya. Nabi kita Muhammad SAW modal satu-satunya, kiblat satu-satunya, barometer satu-satunya yang bikin kita bakal selamat. Anak muda, umur yang luar biasa, masa-masa yang luar biasa, baik putra maupun putri, laki maupun perempuan. Syirarukum uddatukum, kata Rasulullah. Seburuk-buruk kalian adalah saat kalian mengalami, melewati jenjang masa muda. Kenapa? Masa muda itu rentan. Kalau orang tua, udah kagak heran gitu. Hobi ke masjid, duduk, orang tua. Pecian, rasbehan, kagak heran mau ngapain lagi dia. Kemol kagak laku lagi. Tapi kalau anak muda, nah ini rentan. Dan Rasulullah bangga kalau lihat pemuda Islam punya ikatan sama Islam. Makanya di antara, kata Rasulullah, yang bakal dapat naungan nanti di hari kiamat saat tidak ada lagi naungan melainkan naungan dari Allah saat itu,
adalah pemuda ya, yang hatinya mu'allakun bil masajid, bergantung dan punya kecenderungan sama masjid atau tempat-tempat baik, tumbuh dalam keadaan taat sama Allah. Bahkan hadirin rahimakumullah, dikatakan di dalam sebuah hadis qudsi ya, bahwasanya Allah mengatakan membanggakan pemuda-pemuda yang senantiasa duduk mengenang Allah Ta'ala. Dan dikatakan di dalam riwayat, innallaha yubahi malaikatahu bisyabbit ta'ib. Allah membanggakan malaikat depan malaikat. Malaikat, lo lihat, ente pada lihat. Pemuda-pemuda ini. Kenapa Allah banggain depan malaikat? Karena dulu ketika Allah ciptain, pertama kali Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat protes. Protes apa ya Allah? Ngapain diciptain model yang bakal nanti ngerusak, saling bunuh, saling ini, saling mendzalimi dirinya. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Hadirin rahimakumullah, makanya Allah bangga nih. Yang ente kira dulu bakal merusak, saling bunuh nih, mereka kumpul dalam kebaikan. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur ada wadah seperti Irbama ini, mudah-mudahan lebih banyak lagi. Di bawah asuhan kita punya guru ya, Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, yang mengumandangkan dengan syair-syair indah dari Maulid Ad-Daibah dan yang lain. Kita doakan guru kita semuanya panjang umur insyaallah. Hadirin rahimakumullah, ini penting. Ini penting. Kenapa? Karena kita lihat zaman sekarang, pemuda-pemuda dihancurin, dirusak dia punya moral. Kita jangan sepele. Kita lihat hadirin, dari dulu pelajaran sekolahan, apalagi ini sekarang terang-terangan lingkungan, pola pemikiran kita mau dirusak sedikit demi sedikit. Saya mau tanya, yang sekolah-sekolah pernah belajar nggak? Orang yang pertama kali itu monyet, pernah nggak diajari? Ya, orang pertama kali adalah monyet, betul? Diajarin kan? Hadirin, benar apa kagak kayak begini? Benar apa kagak nih? Orang pertama monyet bukan? Monyet bukan? Tapi diajarin kagak di sekolah? Nah, ada pembohongan besar yang sengaja disusup. Kita gak protes pemerintah ya, kita protes pemikirannya sekarang. Karena apa? Karena sekarang ini yang mau dirusak pemikiran kita. Padahal kita tahu Al-Qur'an kita punya landasan mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa itu manusia pertama kali? Siapa? Nabi Adam. Monyet bukan? Bukan. Orang. Hadirin rahimakumullah, lalu kemana pelajaran itu hilang? Allah tetapkan kita dalam keimanan, Allah tetapkan kita dalam kekuatan. Alhamdulillah. Pemikiran kita, makanya Quran satu-satunya landasan. Ini pemuda-pemuda, kalau kagak pengen melenceng, kagak pengen rusak pola pikirnya, balik terus, ikut terus, dengerin terus Al-Quran. Gak ada yang kurang dalam Al-Quran. Cerita di Al-Quran, hukum di Al-Quran, inti kehidupan di Al-Quran, semuanya di Al-Quran. Masalah perempuan, pengen jadi perempuan baik, Al-Quran ada. Pengen jadi orang baik, Al-Quran ada. Ya. Hadirin rahimakumullah, kenapa? Orang banyak terpengaruh, bahkan urusan agama sebabnya karena jauh dari Al-Quran. Itu banyak orang tuh, kelompok-kelompok yang kagak percaya, wali-walian, keramat-keramatan. Betul? Apa itu karomah-karomah? Apa itu wali-wali? Hadirin rahimahumullah, kembali ke Al-Quran. Ada semua. Urusan apa juga ada di Al-Quran. Saya kasih contoh.
Allah berfirman di Al-Qur'an kepada ibunda Nabi Musa. Wa auhayna ila imraati wa auhayna ila ummi Musa an irdhi'i, dan kami telah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Saya mau tanya, Allah mewahyukan berfirman kepada ibunya Nabi Musa. Saya mau tanya, kita tanya, ibu Nabi Musa Nabi bukan? Nabi bukan? Nabi bukan? Bukan. Kok Allah turunin wahyu? Ayo, kok bisa begitu? Artinya Allah kirim malaikat Jibril menyampaikan dan berbicara kepada ummi Musa dan ibunya Nabi Musa. Kok bisa? Di dalam ayat Quran lain juga kepada Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Allah Isa. Ibunya Nabi Allah Isa diasuh sama Nabi Zakaria. Jadi hadirin rahimahumullah, ketika ibunya Nabi Musa itu umur 7 tahun, mas, dia tiap saat ibadah di satu ruangan. Dari kecil Allah sudah jaga betul. Apa kata Allah Ta'ala ceritakan di Al-Quran? Allah Ta'ala ceritakan, kullama dakala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, dia temukan mihrab, maksudnya ruangan kecil tempat dia tafakur, tempat dia ibadah dengan tafakur. Nabi Allah Zakaria umpetin, jaga betul ini Sayyidah Maryam. Setiap buka pintu ditemuin di dalamnya ada makanan-makanan banyak, ada buah, ada ini. Apa kata Nabi Allah Zakaria? Anna laki hadha, dari mana kau dapatkan ini wahai Maryam? Umur 7 tahun, umur 11 tahun kalau tidak salah. Apa kata Sayyidah Maryam? Qalat huwa min indillah, itu datang dari Allah. Saya mau tanya lagi nih sekarang, Nabi Sayyidah Maryam Nabi bukan? Nabi bukan? Rasul bukan? Tapi kok bisa? Begitu juga ketika Sayyidah Maryam berlari, ibunda Nabi Allah Nabi Allah Isa ini berlari ketakutan menjaga Nabi Isa kelaparan. Apa kata Allah Ta'ala? Hubdi ilaiki bijid'in nakhl, goyangin nih pohon korma yang lagi musim di, yang lagi gak, bukan masanya panen, disuruh goyangin, nanti bakal jatuh itu buah-buah rukuk korma yang seger-seger masih muda. Keluar padahal gak ada buahnya, cuma disuruh goyangin. Sekarang saya mau tanya, kalau Sayyidah Maryam itu bukan Nabi, kira-kira itu mukjizat bukan buat Nabi, buat ibu, Sayyidah Maryam? Mukjizat bukan? Bukan. Mukjizat itu adanya pada Nabi. Tapi itulah karomah. Dan inilah petanda adanya kekasih Allah. Jaga. Bagaimana bisa ada yang namanya wali atau kekasih Allah? Ini yang perlu kita pahami dan kita juga butuhkan. Yang pertama dibutuhkan adalah bersihnya wadah. Apa itu wadah? Lingkungan. Orang tua, lingkungan sekitar. Itu wadah. Dan juga adanya muzakki, orang yang membersihkan, yaitu seorang murabbi, guru yang membimbing. Itu yang kedua. Jadi harus ada dukungan. Dan yang terakhir, harus adanya sumber didikan yang baik. Jadi hadirin rahimahumullah, kita bersyukur di wajah seperti Irbama ini ada tiga-tiganya. Lingkungannya masya Allah, ya, demen maulid, demen nabi, demen semuanya. Ya, kita juga punya yang membimbing. Ditambah apa? Di situ juga ada sumbernya jelas.
ilmunya jelas, Quran, Sunnah semuanya. Nah, mudah-mudahan ini diantara wadah yang bisa bimbing dan tuntun kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih Allah ada empat macam. Ini terakhir. Apa aja? Yang pertama, dia tahu dirinya kekasih Allah, dan dia tahu, dan orang lain juga tahu kalau dia kekasih Allah. Ingat, dia tahu dia wali, dan di orang lain juga tahu dia wali. Ya, dia tahu dirinya waliullah, dan dia dan orang lain juga tahu kalau dia wali. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu dia wali, tapi orang lain kagak tahu dia wali. Paham? Yang ketiga, dia gak tahu dirinya wali. Dia gak tahu dirinya wali, tapi orang lain tahu dia wali. Bahaya nih. Dia gak tahu dirinya wali, tapi orang lain tahu dia wali. Banyak kejadian. Di antaranya ada di Hadramaut Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ya. Orang lain pada datang sama dia minta doa, minta obat. Dia gak tahu apa-apa. Ya, kenapa kok orang pada... Ya. Sampai akhirnya ada orang yang datang bilang, saya ini disuruh guru saya dari Syam, dari negeri Syam, untuk datang ke Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia itu wali di Awlat Mina Kaudiyah. Dia juga gak tahu kalau dirinya wali. Nah, yang terakhir, ini beda sama kita. Kalau kita kan ngerasanya diri kita wah, gua mah wali, orang mana tahu. Ya, dia lu wali, wali kunyuk. Dan yang terakhir nih, yang paling banyak, apa? Dia tidak tahu dirinya wali, dia kekasih Allah, dan orang lain juga gak tahu kalau dia itu wah. Dan kata ulama, ini model yang paling banyak. Dia gak tahu dia wali, orang lain gak tahu dia wali. Nah, dari sini kita dianjurin, diajak untuk saling berhusnudzon. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di malam ini semua jadi wali. Amin. Hadirin rahimahumullah, karena yang terpenting ta'atul usul tanfa'ul furu', bahwasanya ketaatan kita bakal manfaat buat anak buruk, anak turunan. Kalau kita cinta wali, kita cinta ulama, insyaallah kalau Allah gak jadiin kita, Allah jadi anak turunan kita semua. Amin. Ya Rabbal. Hadirin rahimahumullah, ini kiranya apa yang bisa saya sampaikan, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.